Yuk teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Lucky Card. Lucky Card ini aplikasi terbukti membayar teman-teman. Cuma ini tidak terlalu cocok, soalnya kumpulin koinnya itu sangat susah. Jadi awal-awal kita download terus buka gamenya. Nah jadi setelah buka gamenya tutup, kita baru pakai VPN. Jadi kalau pakai VPN lebih gede dikit, meskipun nggak cuan banget teman-teman. Cuma aplikasi ini terbukti membayar, hanya recehan saja. Ingat teman-teman, hanya recehan saja yang terbukti membayar. Jadi kalau penarikan nominal besar itu tidak dibayar lagi. Nah jadi yang dibayar sampai 1.000 rupiah, 5.000 ke atas itu, 3.000 ke atas itu sudah tidak membayar. Jadi maksimal cuma 1.000 rupiah teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lihat ada di Play Store ini, dan ini juga baru launching teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jadi ini namanya Lucky Card. Lucky Card ini aplikasi baru launching ini teman-teman. Jadi yang download masih sedikit orang, belum ada yang download nih. Jadi kita coba mainkan dulu. Jadi ini aplikasi lumayan kalau untuk mencari recehan. Cuma diusahakan jangan pakai kuota. Jangan pakai kuota. Kalau mau pakai kuota silakan, cuma disarankan pakai unlimited. Kuota unlimited, nah itu disarankan pakai kuota unlimited teman-teman. Jadi kalau punya wifi itu lebih bagus teman-teman, wifi lebih bagus. Jadi usahakan pakai wifi atau kuota unlimited. Oke teman-teman, jadi ini kita buka aplikasi dulu. Ini aplikasi saya agak nge-lag ini, jadi saya tutup dulu gamenya. Terus kita coba buka lagi. Maklum saya HP kentang. Nah jadi ini sudah buka. Cara mainnya gimana? Cara mainnya gimana? Nah jadi kita buka, kita cuma gabungin kartu-kartu saja. Jadi nah 4 ketemu 4 jadi 8, terus jadi 16. 2 ketemu 2 jadi 4. Nah, kita geser terus 16 32. Nah, oke teman-teman, jadi ini cara mainnya sangat simpel, sangat gampang. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada pigi-piginya, kita ketok. Kita dapat 12 koin. Ini saya tanpa VPN ya, teman-teman. Nah, tidak ada reward. Ketok lagi. Nah, dapat 9 koin, lumayan. Ketok selbabnya. Oke, tidak ada. Ini namanya hoki, uji hoki. Tinggal satu kali lagi. Oh, tiba-tiba muncul iklan lagi, teman-teman. Gak enaknya ini, teman-teman. Tiba-tiba munculnya iklan. Jadi tugas kita main game. Ini cuma gabung-gabungin angka saja. Jadi ini cara mainnya sangat simple, sekalian melatih otak teman-teman. Jadi, nah, oke kita gabung-gabung saja. Ketemu. Nah, jadi makin lama makin susah ini. Sebenarnya nggak gitu susah-susah sih. Oke, nggak gitu susah, cuma ini agak bingung saja kadang-kadang. Jadi ini cara mainnya simple banget, sangat simple. Selesai nih kalau kita main terus. Jadi ini lumayan cuan penarikannya. Jadi ini saya keluar dulu teman-teman. Terus ada menu ini. Nah ini ada kode, masukin kode undangan, kita bisa dapat ini, bisa dapat koinnya juga teman-teman. Nah jadi kalau kita masukin kode undangan, kita bisa dapat koin. Nanti koinnya bisa convert jadi rupiah. Terus ada menu undang teman. Nah ini menu undang teman. Undang satu teman, teman kita nonton 3 video, kita bisa cairin 100 rupiah. Undang 5 teman, total teman kita nonton 20 kali video, kita bisa cairin 500 rupiah. Undang 15 teman, totalnya 70 video, 70 iklan, kita bisa cairin 1.000 rupiah.
Nah, batasnya 1.000 rupiah, 5.000 ke atas sudah tidak dibayar. Jadi manfaatkan sampai 1.000 rupiah saja. Jadi kita ini lumayan cuan juga. Terus ada check-in harian lagi. Nah, check-in harian nih, setiap 20 kali iklan kita terhitung check-in 1 hari. Jadi kalau 3 hari, total 60 kali iklan. Sehari 20 kali kita bisa cari nih, bisa cairin 100 rupiah. Oke teman-teman, nah, jadi aplikasi ini terbukti membayar recehan doang. 5.000 ke atas sudah tidak dibayar, yang dibayar cuma maksimal 1.000 rupiah. Jadi ini aplikasi lumayan cuan juga. Nah, ini ada 50 rupiah, kebetulan saya ada 62 rupiah, jadi saya bisa cairin 50 rupiah. 100 rupiah, 200, 300, 500, 1.000 rupiah cair. 3.000 rupiah ke atas sudah tidak cair, jadi manfaatkan sampai 1.000 rupiah saja teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi lumayan cuan juga. Terus ini ada menu kayak gini teman-teman. Nah, kayak ada ini. Nah, yang ini sudah jelas tidak dibayar. Sudah jelas tidak dibayar. Yang dibayar cuma koinnya doang teman-teman. Tunggu sebentar teman-teman, ini iklannya agak risih. Tiba-tiba muncul iklan. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Nah, jadi saya akan mencoba cairin 50 rupiah. Nah, 50 rupiah. Jadi kita harus login dulu teman-teman. Kita harus login harian. Nah, jadi kita harus login. Oke teman-teman, jadi kita harus login dulu. Jadi secara penarikan kita harus login teman-teman. Nah, jadi kita penarikan misalnya 50 rupiah. Jadi dimulai dari angka 8. Angka 8 bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing. Jadi kita akan coba pencairan apakah langsung masuk di dana atau tidak. Oke teman-teman, jadi saya sudah mencoba penarikan 50 rupiah. Jadi kita lihat apakah langsung masuk di dana atau tidak. Jadi penarikan bisa di dana dan bisa di OVO teman-teman. Nah, sorry teman-teman, tadi dimulai dari angka 0, 0, 8, bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing. Jadi dimulai dari angka 0, 8 teman-teman. Nah, jadi kita lihat, ternyata langsung masuk tanpa potongan pajak, langsung masuk dalam hitungan detik. Jadi ini aplikasi terbukti membayar teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung hajar saja, cuma diutamakan pakai wifi teman-teman atau kuota unlimited. Misalnya smartfren ada kuota unlimited, jadi pakai saja. Nah, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan, semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.